Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita juga bersama-sama dengan rekan kerja Bapak Sinaga di sini yang melayani di Bangul Udupe Amang Nunga Borhat di Tikii Bangul Udupe di Pasahat Tamu Partanuano Dangbe, seorang ibu yang sudah janda memberikan pertapakan gereja HKI Karunia Silangit di Siborong-Borong yang ada di simpang bandara Silangit Siborong-Borong. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu Saudara-saudara. 3 minggu yang lalu Palito Namemet hadir di gereja HKI Karunia Huria Kristen Indonesia Karunia yang ada di simpang bandara udara Silangit. Pada berita yang kami siarkan di channel Palito Namemet, ada seorang ibu yang sudah janda menyerahkan tanah untuk dijadikan komplek gereja tempat berdirinya HKI Karunia Silangit. Dan bukan hanya tanah untuk komplek gereja diberikan, tetapi ibu itu juga mendahuluankan seluruh biaya pembangunan gereja HKI Karunia. Dan berikutnya beliau juga memberikan tanah untuk tempat berdirinya rumah dinas pendeta yang melayani di gereja HKI Karunia. Beliau adalah Opu Apri Boru Togatoro, Nyonya Sinaga. Saat ini kita bersama dengan salah seorang anak dari ibu yang sudah janda. Mari kita bincang-bincang sebentar bersama anak yang paling sulung dari Ibu Opu Apri Boru Togatoro, Nyonya Sinaga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita juga bersama-sama dengan rekan kerja Bapak Sinaga di sini yang melayani di kepolisian Polres Tapanuli Utara. Oras Pak Sinaga. Oras sama. Oras mana sida ma anak siakangan di keluarga Opu Apri Sinaga Boru Togatoro. Nah, Amang Sinaga kalau boleh menceritakannya. Di Tiki di Leon Inangino ni tano pargerejaan HKI Karunia mengulu dope amang Opu Apri duli. Mengaji mulu be amang. Mengaji mulu mod dingati. Sesuai ya kesepakatan perjuluma pas lahat na Jusui Tuhanu Alana. Halo. Alana tulu opat keluarga kami di Pangarat Tua. Halo. Disuruh mahami mulak. Halo. Asa sama-sama menyerahkan menandatangani penyerahan. Oh. Lahani Jusui yang memiliki. Iya. Oh. Jadi pada dasarnya prinsipnya kalian anak koni natua-tua sepakat doa musudi. Sepakat. Dan ngong rupanya yang sudah berbeda pikiran untuk menyerahkan itu kami punya penutup itu sudah dalam sisi tanda tangan. Iya, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa kesatuan hati keluarga Opu Apri Sinaga Boru Togatoro, ketujuh anak putra putri bersatu hati untuk menyerahkan tanah dijadikan untuk tempat berdirinya gereja HKI Karunia di simpang Silangit. Tuhan memberkati keluarga Opu Apri yang saat ini masih tetap aktif mengikuti acara ibadah di gereja. Dan saya tahu bahwa anak beliau juga ada yang parhala doang di situa teh. Dua. Situa dua di Huria HKI. Anak kone Opu Apri. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga akan perkenalkan di sini rekan kerja Amang Sinaga. Horos Amang, siani parate. Horos Amang, ya di Polres Taput juga. Ya. Polisi Siborong-Borong. Amang Simajuntak. Simajuntak. Dan Amang di sini Nababan. Semuanya bekerja di Polres Taput ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah petugas kita dari kepolisian dalam rangka pelaksanaan Jetun Games 2023 yang dimulai
sejak tanggal 4 Maret hingga hari ini 16 April 2023 di perkampungan pemuda Jetun Silangit. Hari inilah hari Minggu sebagai puncak seluruh acara selama 1 bulan lebih. Dan hari inilah ibadah kebaktian kebangunan iman yang dipimpin langsung oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Selamat tugas kepada Bapak Polisi. Horas. Semangat.